Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Teman Ngarit ya. Pada kesempatan kali ini edisi Rabu Pon menjelang hari raya kurban. Kondisi pasar Ambarawa lumayan ramai teman-teman. Hari ini kita ketemu di lapak pedatnya Bang Udin. Selamat pagi Bang Udin. Pagi Mas. Gimana kondisinya? Lumayan Mas. Lumayan ramai atau lumayan ramai ya. Oke, menjelang kurban gimana? Harga pedetan ikut berdampak naik atau enggak Mas? Naik Mas. Ikut naik ya. Oke. Berarti ngikuti umumnya pasar ini Mas ya. Umumnya pasar. Oke. Ini bawa berapa ekor Bang pagi ini? 6 ekor Mas. 6 ekor jenis komplit ini Bang ya. Iya. Limosin dan simental. Oke, limosin dan simental. Kita lihat dari yang paling ujung yuk Bang. Nah, kita lihat pedetan pagi ini Bang Udin ada 6 ekor. Ini ada yang paling kecil ini jenisnya apa ini Bang? Limosin. Limosin ya? Iya. Oke, yang paling kecil ini jenis limosin. Bertanduk ya Bang? Ya, bertanduk dengan usia mungkin berapaan Bang perkiraannya? Ya, perkiraannya 5 bulan kurang sedikit Mas. 5 bulan kurang sedikit. Tapi ini calonnya lumayan ya Om? Iya Bang. Bagus ini teman-teman. Nah ini tebel. Terus telinga juga masih khas limosin. Walaupun ada sedikit crossing di bagian kepala ada putih. Tinggi badan estimasi ini berapa? 1,5 meter Mas. 1,5 meter ya kurang lebih ya. Ini mandiri rumput ya Bang ya? Mandiri sudah bagus Mas. Seperti ini sekarang sampai berapa ini harga? Ini harganya 14,5 Mas. 14,5 ya. Sekarang sampai 14,5 teman-teman. Memang ngikuti pasar pasti kalau bibitan dan umumnya naik tetap ikut naik Bang ya? Iya Mas. Oke. Kemarin ya agak capek Mas. Betul, pas apalagi kalau pas puasa itu ya Bang ya. Nah, itu momen kalau mau borong itu pas puasa. Kalau yang sebelahnya ini jenisnya apa? Simental Mas, simental. Simental bertanduk juga. Tanduk juga. Tanduk juga. Ekoran juga pendek ya Bang ya. Bagus. Nah, ini jogroknya tinggi. Tinggi Mas. Kalau umur mungkin malah lebih tuaan ya? Ya, ini 5 bulan up Mas. Yang ini teman-teman sudah 5 bulan lebih. Kelihatan dari bodinya sudah cukup tinggi. Nah, ini warnanya menarik, kaki putih semua, teman-teman ya. Bertanduk juga. Nah, ini lebih tinggi mungkin ada selisih 5 cm ya. Ada Mas. Ada. Sampai berapa yang itu, Bang? Itu 15,5 Mas. 15,5. Oke. Dan tentunya ini masih nego ya, Bang ya. Nego nanti. Nego sejadinya. Nego sejadinya, teman-teman. Nah, kalau yang ini lebih super lagi, kakinya ya. Lebih besar, bukunya lebih pajak dan tebel ya Bang ya, ya. Warnanya lebih menarik ya. Ini kalau putihnya mungkin di atas lebih banyak maksudnya malbor, malbor ya. Tapi kalau ini masuk simental ya, simental aja, simental aja. Ini tanduknya calon agak panjang kelihatan ya. Ini teman-teman ya. Sapinya sehat sekali, olahraga ini pagi-pagi ya. Kalau ini umur Bang? Ya 6 bulanan ya. Nah, mungkin tinggi kurang lebih sama dengan yang itu ya. Hampir sama. Hampir sama ini kelihatannya teman-teman. Kalau harga di atasnya atau sama ini? 16 Mas. 16 ya. Oke, di atas sedikit ya Bang ya. 16 teman-teman untuk jenis simental. Genetik juga masih bagus. Telingaan kecil, bulunya lebat nih teman-teman. Nah, kalau ini warnanya keren nih Bang ya. Ya. Mungkin untuk jogrok segini ini kaki yang sudah paling oke ya. Ya. Kelihatan teman-teman. Nih, pajak tebel kukunya. Kalaupun untuk bobot sampai 800 aman ya Bang ya? Aman kaki ya. Seperti ini teman-teman. Ini warnanya juga merahnya pekat, ya, bagus. Tanduk juga. Simentalnya masih kuat genetiknya ini teman-teman. Tebel depannya ternyata. Ini. Satu jengkal ada. Kalau ini lebih tinggi lagi ya body. Ya. Ini 17,5 Mas harganya. 17,5 dan warna juga menarik. Ini biasanya kalau yang suka warna-warna lebih pekat ya. Pekat. Nah, ini masuk ini Bang Udin ada ini stoknya, teman-teman. Dan ini baru semua ya. Ya. Jadi karena pasaran kemarin habis, ini baru lagi. Nanti kalau biasanya di pasar gini habis, pekan depan nanti baru lagi ya, Bang. Siap. Ya. Belum tentu yang saya review saat ini masih, tapi kalau mau pesan untuk yang kualitas serupa insya Allah diredikan. Nah, untuk yang bakalan ini besar ya, ini harganya
19.5 mas. Wah, untuk harga 19.5 tanduknya sudah panjang. Ini sudah umur ya bang ya? Ya. Ini kurang lebih kalau seperti ini berapa umur? Umurnya? Hmm? Ini ya 10 bulan up mas. 10 bulan up. Nah ini ya. Kakinya yang mewah ya bang ya? Ya. Oke. Salah satu ciri khas pilihan sapi Bang Udin yang untuk prospek 800 up memang carinya yang kaki-kaki kukunya aman, tidak kaki aman terus kukunya tidak yang memanjang ya bang ya. Nah, ini tebal kukunya, depan juga tebal teman-teman. Ini jenisnya simental ya bang ya. Simental. Nah, umur kalau segini komboran sudah cocok ya bang. Wah, ya ini sudah mumpuni ya. Satu komboran habis nih. Oke, tinggal siapin semampunya ini. Tinggal modal buat komborannya. Betul. Oke. Nah, kalau yang ini maksudnya apa ini? Ini limosin, Mas. Limosin cross ya. Atau apa? Cross di kepalanya. Oke, karena ada putih ya di kepala. Tapi kepalanya porem ya bang ya? Porem. Kepalanya dia tipikal sapi yang makannya dokoh teman-teman. Sepertinya dugul atau bertanduk? Tanduk mas. Tapi pendek. Ya. Oke, ini bertanduk tapi pendek teman-teman. Wis, kepalanya mantap. Istimewa kepalanya teman-teman. Untuk umur ini hampir sama dengan yang sapinya tadi, kurang lebih 10-11 bulan. Kalau tinggi mungkin 120 sudah ada ya ada. Ada ya. Nah ini untuk tinggi 120-an teman-teman, sudah lumayan tinggi. Tinggal gejot pakan kalau ini sama perawatan dimaksimalkan, insya Allah sapinya jadi ya bang ya. Insya Allah, insya Allah jadi. Untuk harga bang yang ini? Ini 21. 21, oke. Nego pastinya. Nego pastinya. Dan ini yang bikin jadi selisih agak jauh dengan ini karena bodinya lebih panjang. Ya. Bodinya lebih panjang, lebih tebel mas. Dibandingin yang ini, tebel bokongnya masih tebelan ini. Oke. Kalau hitungannya, kalau yang simental ini ke jogrok ya bang ya. Betul. Ke jogrok. Tapi kalau kualitas menang di limosin teman-teman. Kalaupun sama-sama dipelihara 1 tahun, mungkin lebih jumbo yang limosin ya. Ya. Tapi kalau untuk percepatan mungkin ini ya bang ya. Betul. Nah, karena memang ini disediakan. Mayoritas kalau habis hari raya atau menjelang hari raya, para petani yang kemarin sudah menjual sapinya akan berburu dengan target ada yang percepatan maupun jangka agak panjang ya bang ya. Dan tentunya ini Bang Udin menyediakan beberapa jangka panjang dan pendek dengan berbagai pilihan. Nah ini teman-teman, pilihannya pagi ini ada simental dan limosin ataupun limosin cross ya bang ya. Nah, siap melayani ke pengiriman wilayah mana aja bang ini? Sejawa. Sejawa ya. Bagi Sejawa. Ini untuk teman-teman yang wilayah mau di Jawa Barat, Jawa Timur, insya Allah nanti bisa kirim-kirim sama Bang Udin ya. Satu ataupun berapa ekor, insya Allah diredikan ya bang ya. Siap. Nah, oke teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin minat, nanti nomornya saya cantumkan di kolom deskripsi ataupun bisa japri admin, insya Allah nanti harga dan nego bisa langsung ke Bang Udin aja. Siap. Oke. Kita pamitan sama Bang Udin. Siap. Terima kasih Bang Udin. Sama-sama. Sudah siap. Diberikan waktunya. Semoga siap. Nanti dagangannya laris. Amin. Terjual dan pekan depan ketemu dengan barang baru. Siap. Oke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.